wabarakatuh. Berjumpa lagi di Sebab Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Bang Hendra Wibowo. Bang Hendra Wibowo ini di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Pesanannya yaitu Bulbup Wolverine. Seperti ini barangnya, mantap sekali. Papernya ini menggunakan paper Bulbup, bahannya dari kayu Mahoni. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya. Setelan power sudah ada di bagian belakang. Kalau mau keras putar searah jam-jam, kalau mau irit putar berlawanan searah jam-jam. Standar baunya ini menggunakan mantap sekali. Tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever seperti ini, dan di sini sudah terpasang single shoot atau juga bisa dipasangin magazine mesin 14 crown. Manometer sudah ada di bagian kanan. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tensel kongkang di bawah tarikan belum dipasang kawan, nanti dipasang. Engsel kongkang ini fungsinya untuk mengesel kalau tidak jadi menembak. Dan di bagian atas ini sudah terdapat reel. Reel ini fungsinya untuk memasang teleskop, dan di sini sudah dilengkapi dua cincin. Dua cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Larasnya ini menggunakan laras baja panjang laras 60 cm alur 12 atau 13. Tempat pengisian angin di bagian depan senapan menggunakan mini coupler thread. Tabungnya ini tabung ode 38, ode itu ode diameter luar. Dan di ujung laras ini sudah terdapat drat. Drat ini fungsinya untuk memasang peredam. Kayak ini kan sudah terpasang peredamnya. Mantap sekali. Oke, lanjut ke jarak atas kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sejempol tangan orang dewasa. Kurangnya seperti itu. Oke. Satu kali, yes. Oke, dua kali, yes, kawan. Oke, sudah cukup. Sudah cukup, kawan. Senapannya dinyatakan lulus dan barangnya seperti ini, mantap sekali. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jatuh laras, salam jatuh bi, dan salam jedar.